telah mempersiapkan diri untuk merayakan misteri Paskah. Kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Ketiga peristiwa ini lazim disebut dengan Trihari Paskah yang merupakan puncak tahun liturgi kita. Perjamuan Tuhan ini mengawali rangkaian perayaan Trihari Paskah dan puncak pada perayaan Malam Paskah dan berakhir dengan ibadah sore pada hari Minggu Paskah. Mengawali seluruh perayaan pembukaan Trihari Paskah sore ini. Selamat.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersama kamu. Saudara-saudari yang tercinta, kita berkumpul sekarang di sini untuk mengenangkan dengan meriah malam terakhir Tuhan kita Yesus Kristus hidup bersama para muridnya di dunia ini. Pembebasan penyelamatan bangsa Yahudi di Mesir, Ia menyerahkan bagi kita sakramen yang paling agung, yakni tubuh dan darahnya, sebagai tanda yang berdaya guna dari perjanjian baru, agar kehadirannya secara sakramental kemudian kita rayakan setiap kali merayakan Ekaristi, untuk menunjukkan betapa sempurna cintanya. Ia memberikan perintah baru, cinta persaudaraan untuk saling melayani. Ia merendahkan dirinya dengan membasuh kaki para rasul yang meninggalkan dia beberapa jam kemudian, sebagaimana sudah dia ramalkan. Dengan rendah hati yang mendalam, seraya merasa cinta yang tak terbatas dari penebus kita, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan kenangan akan malam perjamuan Tuhan ini. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan kasihanilah kami. Ekaristi, di mana Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu Engkau mengadakan Ekaristi kepada kami agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim berkenan mengampuni dosa kita, menghancurkan sumber dosa dalam hati kita, mengasihani kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Thank you.
Kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari.
darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Pada malam ini, aku akan memberkati negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewa Mesir akan jatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan keluar kamu dan tidak akan ada tulang rumahan di tengah-tengah kamu. Pada saat aku mendukung negeri Mesir, hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Allah.
sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Karena mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan,
engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuberbuat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sejak Minggu Palma hingga Hari Raya Paskah, kita sebut sebagai Pekan Suci. Yesus memasuki Yerusalem. Dan dalam satu minggu itu terjadilah peristiwa yang berturut-turut menjadi simbol, menjadi kenangan yang mendasari iman kita kepada itu. Berangkat dari peristiwa-peristiwa yang kita mulai rayakan pada hari ini, Tri Hari Suci, ada tiga hari suci, Yabe via menghitung-hitung suci bukan atau pisan toh mereka tri hari suci. Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah. Ayo solusinya hitung bagaimana sih? Menarik gimana itu? Tiga hari, tri hari suci. Nah solusinya bagaimana? Solusinya dihitung mulai jam 6 sore hari esok, jam 6 sore. Itu hari pertama. Hari kedua jam 6 sore besok sampai hari Sabtu jam 6 sore hari kedua. Jam 6 sore hari Sabtu sampai jam 6 sore hari Minggu itu hari ketiga. Perayaannya apa saja? Mulai diawali hari Kamis sore, mengenang malam perjamuan Tuhan. Karena perhitungan
orang Indonesia maka disebut masih Kamis Putih. Tapi dalam perhitungan Yahudi, sejak jam 6 sore sudah masuk hari berikutnya. Oh, sampai jam 24. Kalau mereka jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Maka kita memasuki hari pertama ini diawali dengan Kamis Putih. Kalau tadi pagi itu masih disebut Kamis dalam pekan suci. Jadi kalau tadi pagi kita misa harian, bacaan kitab sucinya beda pada sore hari ini. Bacaan hari Kamis itu yang tadi pagi. Hari ini adalah peringatan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Matu menarang mereka naik salah mereka ini. Nasanya mengingat apa? Tidak bermanfaat lagi. Jadi mereka kita lembongi, itu lembongi. Itu di sana. Oh, ini adalah sebab yang sangat lembongi. Karena kita berhari ini kita memasuki dibuka dengan Yesus. Seluruh rangkaian tiga hari ini Yesus memulainya dengan perjamuan kasih bersama dengan murid-muridnya. Katanya sih perjamuan perpisahan karena dia murid-murid Yesus setelah makan bersama murid-murid Yesus dan Yesus dan murid-muridnya berpisah. Tapi inti di dalam perjamuan itu adalah saya berkatekesnya tentang trihari suci. Mulai malam ini, lalu kemudian ketika dirunut peristiwanya, lalu kemudian pergi berdoa ke Taman Getsemani. Jika pernah pergi ziarah ke, nah waktu itu naik bus, dan waktu Yesus dari tempat perjamuan ke Taman Getsemani pasti jalan kaki, tidak terlalu jauh. Dari Bukit Sion ke Taman Getsemani di seberang sungai. Seberang sungai gitu. Nah, dia di situ berdoa. Sebelumnya Yudas masih makan bersama dengan Mu Yesus. Bertemu dengan imam-imam kepala. Yang kemudian atau melilit. Sebetulnya tidak pas, tapi karena biasanya kebijakan pastoral, ya sudahlah. Yang penting kita tahu mestinya demikian. Kita mencoba untuk itu. Makanya, pastor, bisakah kemudian Kamis Putih dirayakan pagi? Tapi dan tumpukannya kok namanya saja perjamuan malam terakhir. Masa perjamuan pagi terakhir? Tetapi yang paling penting itu adalah menyambut soal imannya. Di rumah ayah, Imam Agus. Yang sekarang kalau pergi siaran di situ ada gereja Petrus. Gereja Ayam Jago, di atas menaranya itu ada Ayam Jago. Penyiksaan Yesus sudah mulai di situ. Pagi hari, lumayan itu antara rumah Kayafas dengan pengadilannya Pontius Pilatus. Lumayan perjalanan. Ya, dan ia dikirim ke situ bolak-balik. Dan pengadilan itu dan pengadilan plus penyiksaan itu berjalan. Lalu setelah pengadilan selesai dan penyiksaan, lalu mulai kisah sengsara. Katakan pada jam 12 ya, itu sudah penyiksaan, yang sudah kisah sengsara. Pada jam 3 sore, oleh karena itu, maka perayaan Jumat Agung Wafat Yesus diadakan sekitar jam 3 sore. Kalau memang banyak perayaan, boleh.
Ya, di dalam makam. Mengapa demikian? Karena jam 6 sore sudah tidak berbuat apa-apa lagi menurut aturan Taurat. Hari Sabat tidak melakukan apa-apa, tidak ada penguburan. Sampai sesimo, aturan Taurat. Tapi kalau kemudian aturan mereka berubah gitu, hari Toto. Ini pun tidak ada sama dua yang dimaksud. Karena mulai hari Sabat hari Minggu. Esok. Hari Sabtu kan, Jumat sore seharusnya. Maka sebelum jam 6 Yesus memang sudah harus dikubur. Satu perayaan, bukan perayaan yang terpisah. Nanti ini kita tidak tutup dengan berkat penutup. Pulanglah dalam damai di akhir kata-kata itu. Karena malam hari ini kita buka doa. Besok ketika kita mulai ibadat Jumat Agung tidak dimulai dengan tanda salib lagi. Karena sambungan dari perayaan malam ini. Tidak ada itu berkat penutup. Tanda salib. Karena kesatuan doa mulai tadi tanda salib tadi sampai malam Paskah. Ini kesinambungan perayaan maka malam perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Hari Raya Paskah Sabtu kesatuan perayaan. Ainda bina satu tak ada bolong, sahabat. Nah, lalu satu pertemuan ni. Sisi manusia tu kempai kibai, tetapi manusia. Satu lori. Saya kira satu, bukan nama. Satu perayaan doa mulai malam ini langsung tuburan ya, kemudian sampai besok juga, kemudian ibadat juga dalam sehari sampai sore, itu peristiwa yang dilalui oleh Yesus. Sengsaranya wafat dimakamkan sebelum jam 6 hari ketiga. Dari Jumat sore jam 6 kita tuhan. Jadi bingung memang kita juga pagi sebuti Jumat Agung Sabtu Sunyi Paskah dari apa? Peristiwanya begitu tapi waktunya tidak. Nah ini ada perkumpulan tanpa makan. Paling tidak mengirup. Ya toh. Dan memang itu adalah simbol kebersamaan. Ya kita mengiruk kopi siapa di sholat, kalau masih semanis siapa kita. Nah di nore itu lamben kopi ke. Tak enak apa kaburi. Nah makanya orang-orang kota itu yuk ngopi bareng. Ini sebuah persaudaraan. Yesus mau menandai bahwa ia mengasihi murid-muridnya melalui perjamuan itu. Dan memang ada kebiasaan dalam tradisi atau agama Yahudi. Itu Paskah Yahudi. Kalau kita mempelajari sama Paskah Yahudi ini di bacaan pertama. Lalu kemudian Yesus menggunakan kegiatan itu makan sayur pagi, makan kambing. Kalau malaikat mau lewat rumah itu tidak dibunuh orangnya tidak langsung. Jadi tanda darah itu adalah tanda keselamatan. Darah hewan kurban ditaruh di palang pintu sehingga ketika malaikat mau lewat rumah ini dilewati Tuhan lewat. Itu namanya Paskah. Paskah artinya Tuhan lewat. Nah itu bangun itu karena dalam hal ini dapat membinasakan peristiwa-peristiwa membinasakan
anak sulung Mesir. Maka setiap rumah yang kemudian ada tanda darah anak rumah, maka malaikat mau tinggal orang di dalam rumah selalu. Diikuti selanjutnya oleh penyelamatan Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tidak hanya tinggal di Mesir, tapi membawanya keluar dari Mesir. Di mana mereka? Di situ. Nah, kemudian pada sekitar hari raya itu Yesus memberikan tanda yang berbeda, yakni makan perjamuan Paskah. Mendahului Yesus mengadakan perjamuan mendahului peristiwa itu. Dikurang datang memiori Yesus pada hari mulai. Apa itu pastor? Itu gandum dicampur air, lalu kemudian ditaruh di besi panas, lalu dipipihkan seperti ini. Ya kini kue pastor, si idik bangar, song si ibek. Nah, mungkin sudah ada prodiakon. Bagaimana rasanya prodiakon kalau diben langsung sangku langsung sito anak kambing? Setengah mati mengunyah karena keras, apalagi kalau dibentuk dalam gulungan besar, keras. Roti kering masih lebih enak karena roti kering itu kan masih beragi, masih ada rongga-rongganya. Kalau di batu saja, makanya dibuat pipih supaya jadi nak biasa nak kotor nak apa roti nak pakai to Katolik. Ini para kaya itu dulu meminta orang memutai. Ya sudah sedikit makanan rohani sebetulnya. Sama dengan itu roti yang kita pakai roti tak meragi dari gandum. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengatakan inilah tubuhku. Bukan dibilang inilah roti, makanlah juga. Inilah tubuhku. Muridnya minum, pasti. Kok Yesus beri roti lalu dibilang inilah tubuhku? Itu yang terjadi pada malam itu. Yang kedua, mengambil anggur. Anggur biasa mereka pakai untuk minum. Seandainya kita di sini ya mungkin ya malu lah. Tapi yang dikasih itu anggur. Maka anggurnya ya sudah sedikit. Kita minum darah Tuhan. Soal banyak dan sedikit akurat di sini. Nah, dijelaskan selanjutnya. Darah perjanjian baru dan kekal sampai akhir zaman yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, bukan hanya bagimu, untuk semua orang. Untuk apa? Demi pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosa. Kalau dosa diampuni, dosa membawa kematian. Dan kalau dosa diampuni, berarti kita memperoleh hidup. Tapi murid-murid mengerti, tidak. Pokoknya ya sudah, makan roti, minum anggur, dikasih Tuhan Yesus. Mananya? Tidak tahu, walaupun sudah jelas Yesus mengatakan ini tubuhku, ini darahku. Murid-murid tidak mengerti. Yang tubuhku yang dikurbankan bagimu, darahku yang ditumpahkan bagimu. Ini semua menjadi bermakna, ada artinya kata-kata ini setelah melewati Jumat Agung itu. Oh, Yesus itu kemudian mengorbankan dirinya. Darahnya tertumpah di kayu salib. Mirip-mirip perjanjian lama. Darah yang tertumpah di kayu salib menyelamatkan manusia. Ini perjanjian baru.
Sementara darah hewan kurban yang dipasang di palang pintu menyelamatkan bangsa Israel sama itu. Sejajar. Sejajar tapi ya lebih lagi. Nah, kurban anak domba diganti dengan kurban Tuhan sendiri. Mengapa jalannya seperti itu? Ada kaitannya dengan kurban hewan kurban dari perjanjian lama. Makanya kita menyebut Yesus itu anak domba Allah. Mengapa? Karena anak domba yang dikurbankan dalam perjanjian lama ini terganti oleh Yesus yang mengorbankan dirinya dalam perjanjian baru. Nah, mudah-mudahan ini akan semakin mengerti. Yesus dalam Yohanes bab 6 mengatakan akulah roti hidup. Kapan itu terjadi? Inilah yang terjadi di perjamuan malam terakhir. Tapi melalui Jumat Agung itu murid juga belum mengerti. Karena ya pasti larut dalam kebukaan. Kenapa Yesus membuat begitu dan lain sebagainya? Mereka kalut. Peristiwa ini dihubungkan semua setelah Paskah. Maka jadilah satu rangkaian ini menjadi satu cerita, satu perayaan, satu kesatuan yang utuh dari iman kita. Mulai dari perjamuan ia memberikan simbol dari bumbung pengorbanan mui ngelan lawe tenuka. Jadi pernahkah kita itu tidak merasa direpotkan kalau bikin kopi? Ngelai pak kompor gas. Woi untuk yang mau, yang mana matumba itu indah indah untuk yang mana anu milada mah motorok. Sabaya kena kau ni teman ini lo kenal laki gas, nak lo kenal kau ni. Oh, jadi lo ini kayak mak motor tak? Padahal muane ya tu pisan kan malam ini kayu. Dan saya kira ini biasa sudah kita laksanakan dalam gotong royong itu semua orang terlibat. Melayani dalam peran masing-masing. Ya, melayani bukan hanya langsung dengan tangan. Ya, misalnya ambe-ambe ya atau parenge. Ya, melayani juga tentu ya, mai. Nah, komando gitu. Nah, kuayari di padolo teh. Tak sama-sama, kerjasama. Nah, jadi apa tuh? Yo kada empat puluh ki, ada yang juga tau pelayanan juga tau. Walaupun kemudian kadang orang muda terpena, tapi dia mana pernah yang nak apa? Mana uang kita suan. Padahal kalau tidak ada orang yang memberikan arahan begitu, saya sampai yang berdua. Ya kadang-kadang kan kita tidak tahu, kita hanya mengerti pelayanan itu hanya menurut versi kita. Jadi masing-masing kemudian orang menjalankan perannya sehingga bisa melayani satu sama lain. Pastor, ya cuma baru kita melayani itu apa? Oh, iya melayani. Tapi nampak saya ki. Den sapa lagi yo? Iya sapa boyo mana? Halin nami barang rekeran tepon asal bagi. Terayanan muto. Tapi kan dibayar aku tu boyo nak iya. Nak moira kan? Tak dibayar tu boyo. Eh, kan tak dibayar tu boyo mana moira kan? Dibayar tu kan tu boyo nak dinomai. Tetapi tidak terjadi. Belum pernah rekeran. Jadi saudara yang terkasih, jangan kita melayani itu lalu sempit.
kita hanya lihat dalam satu item pekerjaan saja. Melayani orang dalam banyak wujud. Mengajar orang melayani. Langsung bekerja dengan tangannya orang melayani. Mendari pesan mumpul, pemelayani itu apa? Jadi semua orang kemuliaan melayani. Jangan dari kita melayani, dia mau untuk menang, mampu pada itu. Tidak buat apa. Nah, kalau mau mengatakan saya mempunyai kasih, kasih dari mana? Kasih dalam hati. Kasih itu harus diwujudkan dan itulah yang diajarkan oleh Yesus. Tapi orang mau melayani itu hanya orang yang merendahkan dirinya. Kalau orang tidak mau merendahkan dirinya, maka dia dalam posisi dilayani. Yakin untuk kamu berkursi, tak enak melayani, tak enak membungkuk. Nah ini ada cara Yesus. Yang dilayani adalah yang duduk di kursi. Dan Yesus mencuci kakinya. Nah ketika orang kemudian sudah dilayani, kapan dia melayani? Harus orang melayani. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang kemudian digaungkan pada malam hari ini. Semoga perayaan ini memang mengantar kita kepada hal-hal Yesus memberikan dirinya, merendahkan dirinya, rela berkorban, melayani berdasarkan kasih. Demikian pula kita. Mari kita merendahkan diri, rela berkorban, rela mengulurkan tangan melayani berdasarkan kasih. Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk dalam ritus pembasuhan.